Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya cuman murid dan orang yang masih muda, masih kecil. Beliau Habib Hasan, guru saya. Saya cuman ngikut apa kata beliau daripada sambutan atau menyebut mereka orang-orang yang mulia. Di antaranya beliau paman saya, Al-Habib Umar, dan begitu juga para kiai, para alim ulama. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang masih hujan. Dulu zamannya Abu Nawas, Pak, Bu. Abu Nawas itu ulama sufi yang lucu. Apa aja yang diomong pasti ada jawabannya. Suatu saat Abu Nawas lagi jalan di tengah-tengah pasar. Subhanallah, turun hujan. Deras, hujan yang sangat lebat. Abu Nawas mau ngiyup, sudah kehujanan. Basah semua bajunya. Lihat kanan kiri, dia cuman sendirian. Kata Abu Nawas, nek ngene iki ra adil. Ben adil tak ajaki wong kabeh ben udan-udanan. Ben udano. Piye carane Abu Nawas udan-udanan wong-wong kuwi mau? Langsung Abu Nawas nyedaki wong sing kena udan. Kowe yakin apa ora nek sing jenenge udan kuwi rahmat saking Gusti Allah? Yakin? Nggih yakin Abu Nawas. Memang wong Jawa wae nek ngomong udan niku jarene singkatane ja'a rahmatul jarene. Betul nggih. Gitu. Nek Jawa niku maknane ja'a rahmatul. Memang hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu rahmat jarene Abu Nawas. Kowe yakin apa ora nek udan kuwi rahmate Gusti Allah? Jarene wong-wong, yo yakin Abu Nawas, memang bener udan kuwi rahmate Gusti Allah. Lah kok kowe mlayu teko rahmate Gusti Allah? Akhire bareng-bareng padha udan-udanan. Ben kena rahmate Gusti. Alhamdulillah. Hari kedua hujan lagi sama. Tapi Abu Nawas wis siap payung. Wis siap godhong pisang. Godhonge gedang wis disiapke mlaku. Udan langsung ditadah kuwi mau godhong langsung minggir ngiyup. Wong-wong padha udan-udanan kabeh. Rahmate Allah ana sing glundung-glundung. Banyu kuwi dilap-lapke ning awake. Pikire niku rahmate Gusti. Memang bener rahmat Gusti Allah. Sakwise Abu Nawas mlaku digolek karo wong-wong kuwi mau. Endi Abu Nawas iki? Endi jarene rahmat Gusti Allah? Kau mboten ketinggal Abu Nawas. Didelok-delok sik ngendep. Mbek ngopi. Deloki wong udan-udanan, wong edan. Loh, jarene rahmate Gusti Allah malah dipaedo sing udan-udanan. Lalu semuanya berbondong-bondong marani Abu Nawas begitu diparani, Abu Nawas, kowe ngomong jarene udan niku rahmate Gusti. Lah kok kowe malah ngiyup ora udan-udanan? Abu Nawas langsung jawab. Kangking pintere niki Abu Nawas. Loh nek kula niku yakin memang udan niku rahmate Gusti. Lah jenengan yakin? Yo yakin.
Lah kowe kok ora gelem udan-udanan kena rahmate Gusti Allah malah niup. Jawabane Abu Nawas pripun, Pak? Pripun, Pak? Pripun? Hah? Salah. Jarene Abu Nawas, aku ngerti udan rahmate Gusti Allah, mangkane aku ora gelem ngidak-ngidak rahmate Gusti. Paham? Dadi sing kudanan entuk rahmate Gusti. Sing ora kudanan ora gelem ngidak-ngidak rahmate Gusti. Ra ono sing salah. Mergo niku mau Habib Hasan ngomong, sing ora kena udan ya entuk pahala, sing kena udan luweh ha. Entuk rahmate Gusti Allah. Amin Allahumma. Dan yang lebih besar daripada rahmatnya Allah yang berupa hujan adalah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Nabi Muhammad adalah makhluk pilihannya Allah, kekasihnya Allah, kecintaannya Allah. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ada satupun di muka bumi ini ada orang yang lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengkhususkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan kemuliaan. Siapa ana hubungan karo Kanjeng Nabi, baik hubungan kecil besar, baik hubungan yang banyak ataupun sedikit, pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita lihat cerita di zaman-zaman terdahulu. Ketika itu baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam baru dilahirkan dari perut ibundanya Aminah. Aminah sendiri yang mengatakan lam yasku fihi alaman wala ilala. Aku tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Padahal kula jenengan pun ngertos. Nek sing jenenge kuwi mau ibu-ibu meteng nggawa wetenge mbek glandang-glandung. Tidak melaku biasanya 1 kilo nggih monggo kuat 2 kilo kuat, tapi begitu melaku mbek wetenge gede wis ora loro. Tapi ini Aminah benten. Kenapa diberikan Aminah itu spesial? Tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan ngeluh apapun. Kenapa? Karena yang dikandung itu bukan seperti kita. Yang dikandung oleh Aminah kekasih Allah, Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad disayang, dicinta oleh Allah. Bahkan kita lihat Halimatus Sa'diyah ketika dia datang terakhir, ketika datang ingin mengambil bayi yang akan disusuinya, dia tidak dapat siapapun. Hanya didapati bayi yang mungil, yang bagus, yang cantik, yang indah, yang putih. Ketika dilihat, ya Allah, ini bayi lucu sekali. Bolehkah aku untuk mengasuhnya, menyusuinya? Kenapa orang-orang itu yang datang tidak mau ngambil bayi ini? Karena bayi ini yatim, tidak punya bapaknya. Bayi ini tidak ada yang bakal bayar. Kalau orang-orang yang lain datangnya duluan ngambil anak-anak yang kaya, Pak, Bu. Ketika di Mekah diambil anak-anak yang kaya, jadi kalau pulang nanti dapat bayarannya besar. Ketika Halimah terlambat nyari yang kaya sudah tidak dapat, didapati hanya kakeknya Nabi Muhammad dan ibundanya saja sedang menggendong. Kata Halimah, boleh aku mengasuhnya? Iya, tapi ini anak yatim, kamu tidak bakal bayaran, kamu tidak dapat duit, tidak dapat apa-apa. Kata Halimah, sudah kalau begitu aku izin dulu kepada suamiku. Izin. Setelah izin dengan suaminya, kata suaminya, daripada balik ra nggowo apa-apa, wis sing penting balik nggowo siji wae ra apa-apa. Dibawa bayi ini, ketika disusui apa kata Halimah? Lihat. Halimah mengatakan di dalam kisah Sayyidina Nabi Muhammad, beliau mengatakan Sayyidatuna Halimah, aku dulu ketika sebelum menggendong dan Nabi Muhammad belum menyusu daripada air susuku, maka air susuku tidak keluar sama sekali. Anakku sering nangis karena tidak pernah keluar asinya.
Tapi ketika keadaannya berhubungan dengan Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Kekasih Allah. Lagi-lagi yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti diberi kemuliaan oleh Allah. Berhubungan dengan Nabi Muhammad ketika bibir makhluk yang mulia, bibir kekasihnya Allah, menyentuh daripada susu daripada Halimah, maka ketika itu pula air susu yang tidak keluar menjadi air susu yang paling bagus dan keluar dengan lancar. Sallallahu ala. Kenapa sebabnya? Karena hubungan dengan Nabi. Keledainya Halimah, kenapa Halimah terlambat? Karena keledainya Halimah itu kurus, gak kuat jalan, sebentar-bentar istirahat. Tapi ketika Halimah menunggangi keledai itu, maka keledai itu berubah menjadi keledai yang paling seger, yang gemuk, yang kuat jalannya, dan bahkan paling cepat. Lu kok iso ngono delok film kartun, Pak? Film kartun kan wong wis mati urip meneh. Wong gering iso dadi lemu seketika. Lah wis gambarane ngoten wis lah. Ketika naik suaminya Halimah, keledainya biasa saja, tetap kurus. Naik anak kandungnya Halimah, tetap kurus. Ketika naik Halimah, maka keledai itu berubah menjadi keledai yang besar, yang gagah, yang kuat, yang gemuk, yang sehat. Kenapa keledai itu berubah? Dirubah oleh Allah menjadi keledai yang spesial, yang super. Bukan karena Halimah yang naik, tapi karena Halimah menggendong makhluk yang paling, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keledai dapat nikmat, ibundanya Nabi dapat nikmat, semua di dunia dapat nikmat dari Allah Ta'ala berkat hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang cemburu. Allah Ta'ala itu tidak mau ada yang lebih dari Allah Ta'ala. Maka karena itu siapa saja di antara kita ada yang loman, lebih loman, artinya segala sesuatu itu kasihan, mesake orang duwe apa-apa, tak bantu, jarang memikirkan dirinya, selalu memikirkan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan loman kepada hamba tersebut, lebih daripada lomannya orang tersebut kepada yang lain. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat tersebut. Ini kelebihan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ketika hubungan kita dengan Allah, Allah Ta'ala tidak dahului. Kita diperintahkan sholat, Allah Ta'ala tidak menyebutkan sholatlah kalian, atau mengatakan aku sholat maka kalian sholatlah. Puasa tidak menyebutkan aku puasa maka kalian puasalah. Zakat tidak menyebutkan zakatlah maka aku mau zakat maka zakatlah. Tidak ada. Apapun amalan yang diperintahkan oleh Allah, baik dari amalan dzikirnya, sedekahnya, salat, segala macam, salatnya kita, tidak pernah Allah Ta'ala dahului, kecuali hanya satu. Ketika amalan itu, perintah itu berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala membuka rasa cemburu tersebut. Ketika hubungan dengan Nabi Muhammad, aku tidak mau satu pun daripada makhlukku yang mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sebelum aku. Maka karena itu perintahnya Allah, tidak langsung Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslimah. Tidak. Allah Ta'ala dahului innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bukan hanya untuk contoh, aku Allah bersolawat maka kalian bersolawat. Bukan hanya itu, tapi karena hubungannya dengan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan aku pertama kali yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena hubungan dengan Rasulullah, kekasihnya Allah, kecintaannya Allah, maka Allah Ta'ala yang mengatakan pertama kali aku yang bersolawat, lalu kalian solawatlah. Intinya Allah ingin memerintahkan kita memperbanyak solawat, tapi Allah Ta'ala tidak mau kalau pertama kali yang solawat itu hambanya, karena ini berhubungan dengan hamba yang paling dicintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Karena itu yuk bersama-sama buat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, Pak. Buat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kita RT, kita RW, kita lurah, kita camat, kita DPR, kita siapa saja kalau punya hubungan dengan Nabi Muhammad pasti tidak mungkin maling. Kita santri, kita orang biasa, kita orang sawah, kita pekerja, kalau ada hubungan dengan Nabi Muhammad pasti tidak mungkin malas. Karena kurangnya kita kenal dengan Nabi Muhammad, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yuk buat hubungan dengan Nabi Muhammad. Mudah saja membuat hubungan dengan Nabi Muhammad. Buat hubungan dengan Nabi Muhammad tanpa ada syarat dan ketentuan. Tinggal kita bersama-sama memperbanyak solawat, berarti membuat hubungan dengan Nabi Muhammad. Lihat cintanya beliau Kiai Hamdan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan syair dan syairnya ditempel di mana-mana. Di musala ada, di sini ada, di rumah ada, dan setiap santri menghafalnya. Ini karena bukti cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh mereka para orang alim, para orang-orang yang soleh. Mau tahu bukti cintanya beliau kepada Nabi Muhammad dan dibalas oleh Nabi Muhammad? Lihat, diceritakan ketika beliau meninggal dunia. Ini waktu beliau awal pertama kali meninggal. Saya diceritakan oleh Gus Abdullah Haidar. Beliau mengatakan, ketika ayahku meninggal, aku menelpon Habib Abdullah Bagir Al-Attas, yang mana ayahku biasa hadir khatam Bukhari di sana di kota Pekalongan. Sampainya di sana aku telpon, lalu Habib Abdullah Bagir mengatakan, sungguh aku melihat ayahmu hadir bersamaku di acara khatam Bukhari tersebut, padahal Kiai Hamdan ketika itu sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya ceritanya seperti ini. Ini tanda buktinya cinta. Makanya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, semuanya berhasil, santrinya menjadi santri yang soleh-soleha, karena buktinya cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka yuk kita tiru cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagaimana beliau kiai kita, panutan kita, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat hubungan dengan Nabi Muhammad dengan apa saja yang kita miliki. Kita bisa bersolawat, banyak solawat. Kita bisa sodakoh, banyak sodakoh. Kita bisa menjalankan sunnah Nabi, segala macam sunnah kita jalankan. Yang terakhir, kenali Nabi Muhammad. Baca sejarah Nabi Muhammad. Kita tidak usah pakai kitab yang tinggi-tinggi, yang besar, mungkin tidak paham. Kita baca, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, beli terjemahannya. Berapa ribu itu harganya? Murah. Beli terjemahan Maulid Nabi Muhammad, mau Simtid Durar, mau Diba, mau Azad, mau Syaraful Anam, mau Maulid yang lain silahkan, mau Maulidnya Habib Umar Diyaullami silahkan, mana saja yang kita anggap enak kita baca terjemahannya. Setiap malam kita baca satu fasal, paling banyak 20 fasal dari sholat Maulid tersebut. Selesai 20 hari pasti hati kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemalasan kita, kurang perhatiannya kita, maka seperti ini. Yuk kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah taala turunkan rahmat di siang hari ini, di waktu yang mulia ini, semoga Allah taala turunkan rahmat ke dalam hati kita agar kita cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, dan yang terpenting semua itu adalah agar kita kenal dengan Nabi Muhammad. Agar kita sayang dengan Nabi Muhammad, kenal dengan sebenar-benarnya kenal. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.